Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre ya teman-teman. Wah, pagi-pagi nih main ke garasi banana, udah hujan ya bro ya? Hujan ya bro. Luar biasa lagi musim hujan. Alhamdulillah hujan mulus ini. Iya hujan terus, sekarang di hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Oke. Mungkin menjelang puasa ya, besok udah masuk bulan puasa ya bro. Betul. Ya? Mudah-mudahan ibadah puasanya lancar selalu. Siap. Teman-teman semua juga mohon maaf lahir batin ya. Siap. Kalau misalkan ada salah perkataan ataupun salah dalam sikap ya bro ya. Oke. Siap. Sama-sama marhaban ya Ramadan. Betul. Nah sekarang pagi hari ini sekitar jam 9 lebih, hampir setengah 10 teman-teman. Kita main ke garasi banana. Insya Allah kalau nggak ada halangan, abis zuhur video ini bisa tayang. Jadi teman-teman dapat update terbarunya. Dan pastinya kita ketemu lagi bareng Om Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Andre, pagi-pagi. Iya banyak yang request bro. Wih, kapan didaw. Banana katanya kayak gitu. Kemarin nggak jadi lagi munggahan dulu yang. Iya biasa. Kalau nggak jadi bukan Om Andre-nya nggak bisa. Om Riki-nya nih kadang-kadang. Lagi ada ketemu nih sekarang nih teman-teman. Yes, ya. Om menjelang puasa nih Om. Ya. Gimana stok lagi lumayan juga ya Om ya. Cuma ya, kita kan laku, beli lagi. Betul. Jadi ganti-ganti terus gitu. Siap. Cuman ada yang masih lama, konten ya, masih lama. Belum berjodoh lah kalau ada yang kayak gitu. Nanti ke garasi 3 juga, kita akan main ke tempatnya Om Tutun juga. Ya, siap. Tapi kalau ingin main ke garasi Banana 1, alamat lengkap ada di mana Om? Kampung Pisang, RT 4, RW 7 Karadenan. Karadenan di Google Map aja ya. Di Google Map ada tulisan Garasi Banana. Betul, langsung diantar ke lokasi pastinya. Di YouTube ada tulisan Garasi Banana. Garasi Banana juga. Di YouTube juga ada tuh update terbarunya Om Riki sering upload di sana juga ya, Om ya. Betul, Om Andre. Jadi ini ya penonton ya, kalau misalkan mau tanya-tanya bisa hubungin Om Riki langsung. Tuh. Di nomor teleponnya berapa, Om? 0813-8241-7711. Oke, nanti ada nomor telepon Pak Eko, bahkan Pak Wahid. Ya, karena simpan di atas video dan di deskripsi ya bro ya. Ya karena mereka stay 24 jam di showroom ini gitu. 24 jam teman-teman. Tapi aktifnya malam. Sampai jam 10 malam aja. Sampai jam 10 malam. Di luar jam tersebut bisa dibantu, silakan telepon WA aja. Ya. Oke, jadi buat yang belum tahu di sini itu jual mobil cash aja ya bro ya. Kita cash aja, enggak ada kredit-kredit. Oke. Ya. Sebagian kadang-kadang suka ada giveaway ya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu nih giveaway nih karena kita akan cek nih harga-harga giveaway itu seperti apa nih ya, teman-teman. Dan untuk kondisi mobil juga bisa dirapihin juga ya bro ya. Bisa. Bisa ya. Ya nanti tergantung dari harga yang tawaran Om Andre. Kalau sempat mau minta terima rapi masih saya ada spare buat lapin bisa saya rapihin. Kalau dibajongin juga boleh. Bajongan. Siap gitu. Teman-teman silahkan tinggal pilih aja bawa mekanik bawa montir boleh ya bro ya. Boleh. Wah ini ujian. Ini tadi kebetulan ada montir satu nih dari Cirebon. Wah. Dari Cirebon kayaknya mau nyari mobil gimana dari nih? Cirebon ngirim inspektor. Oke, mudah-mudahan ada yang cocok nih. Yeah. Gitu, teman-teman. Oke, karena cuacanya lagi galau nih, kadang gerimis, kadang hujan. Kita langsung aja kali Om. Ke ujung. Iya, kita dari ujung ada Isuzu Panther. Itu Panther tahun 2014 turbo LM. Ya, LM. Pajak bulan 2, bodinya lihat cakep ya. Bodi cakep ya. Nah, okay. Ini masih berlaku giveaway-nya yang konten sebelumnya. Oke. Cakep mobil mah. Cakep. Enak. Mesin gak ada masalah ya. Mesin ya karena pakai solar sering, nanti jangan kaget agak ngebul-ngebul. Ya. Agak ngebul-ngebul, ya. Ciri khas mobil diesel teman-teman. Oke, AC dingin? AC dingin, AC kaki-kaki dingin. Juga enak. Ya. Ini 2014 tahunnya bro. Tahunnya 2014. Pajaknya bulan 2 kemarin cuman kelewat. Pajaknya Februari 2024, berarti kelewat bulan aja. Nominal pajaknya berapa ya bro ya? 2.200.000 kurang lebih 2.200.000 teman-teman. Oke, dijual berapa bro Isuzu Panther-nya bro? Ya karena kemarin kita sudah kontenin dan ini belum laku kebetulan ya. Oke. Itu kan dealnya kemarin 122 sama lu Andre. 122 juta. 122 solar 2014 udah turbo lo. Sudah turbo ya. Harga masuk. Siap. Sekarang mau di giveaway lagi, marhaban nih Ramadan. Coba di bawah, bisa di bawah 120 kali ya? Di bawah 120 ya? Berapa di giveaway-nya nih? Coba, gua kasih giveaway-nya, ini mau biar jadi ya, siapa cepet dapet. Boleh, yang boleh. Nonton konten silakan. Silakan teman-teman. Insya Allah masih masuk. Oke. 118 aja gak apa-apa. Kiranya 115 yuk, super giveaway yuk. Super? Super giveaway, 115 ya. Aduh, ke bawahnya banyak Om Andre. Ya kebagian lah yuk. Ke bawahnya banyak? Ya 115. Bagian dari mobil lain ya? Ya, ya 115 ya. 115, gua kasih giveaway. Silahkan. Panther LM Turbo 2014. Pajaknya cuma sekali aja, kelewat bulan ya. Seharga yang di bawah 2010. Betul, seharga yang model lama teman-teman. Harganya 115 juta ya. Iya udah dapat LM Turbo, pajak lewat sekali. Nah ini ada Baleno Om. Baleno nih hatchback baru datang nih. Matic manual Om. Matic.
Tahun berapa? 2018. 2018. Pajak hidup baru datang, Bro. Oke, ini masih seger banget ya, Om ya. Jadi ini mau ngantri di Poles nanti, Om Adi. Betul, pajaknya bulan 7 2024, ya. Plat nomornya Bogor. Boleh no hatchback ya. Mobil sih mulus ya, Om ya. Cakep, cakep. Cakep ya, Om ya. Iya. Oke, kilometer berapa kira-kira nih? Kilometer nggak nyampe 100 ribu nggak? Di bawah 100 ribu, teman-teman. Dan yang pasti interiornya ori ya, Om ya. Orion. Oke, Orion mobil. 2018. Baleno hatchback. Berapa nih? Baleno hatchback nih. Iya, kita jual berapa ya? 152 dah. Pegu. Ya, 152. Bagus ya. Hidup ya. Bagus, pajak hidup. Tapi kayaknya kayak Ignis seru nih kalau dibajongin nih. Kalau dibajongin kayaknya 14 tuh seru deh. Tuh, kan lu, Pak. 14 udah asik banget. Itu di luar nalar, Bro. Di bawah 15 coba yuk. Biar memicu adrenalin. 152 aja netizen ngomong udah murah gitu. Iya, udah murah sebenarnya jujur. Coba lihat konten-konten yang lain. Iklan juga enggak masalah lah taruh segitu teman-teman. Ada buah cepek. Coba berapa nih? Biar seru nih. Om Andre ntar judulnya keo lu bikin Om Andre berulah. Udah mau. Om Riki pusing. Berapa? 140 ya? Jangan, Bro. Yuk, belinya coba. Lebih. Yuk, biar seru nih. Paling gini aja kalau lu gue ikutin nangka lu dah ya. Harusnya nih 15 lebih, Bro. Iya, betul. Lagi-lagi kita pakai judulnya giveaway aja. Ini di Bajong masuk. Karena ya? Khawatir ya, khawatir nanti jadi ngerusak pasar gua enggak mau. Iya, coba berapa deh? Karena dapatnya kita real aja, pasar di atas 15. Oke deh, gua ngambil tipis enggak apa-apa. Kita ikutin konten Om Andre di angka 14-an. Tapi an-nya itu biar gua kebagian 14.8. 14.5 dah, enggak apa-apa. Jangan, Bro. 14.5 dah. Iya itu ambilan ya. sekitar ya. Ambilan gitu jangan biar gua ada lebih. Gua ada lebih tipis coba, sudah. 48. 46,5 dah coba. Udah gini. Yuk, 46,5 jangan tawar dah. Lagi 47. 47 ya. Ya, 147 udah. 47 dibajongin insyaallah kebagian banget teman-teman. Dapat lah. Lu gila lu. Hidup teman-teman. Itu giveaway baru datang udah giveaway ya. Super giveaway teman-teman. Oke, 147. Oh iya, aduh. Buat pemake kalau nanti mau sekalian ganti oli buat luar kota silakan ya nanti diobrolin lah. Nanti obrolin aja. Ya. 147 itu kan harga bajongan. Betul teman-teman. Gua baru dapat dilebihin tipis sama lu ngonten nawarnya kan gitu. Siap, biar keluar lagi aja lah 147 teman-teman. Aduh iya. Baru gue dapat, Bro. Ini nih Om, yang ya. Hitam Om. Ini hitam Katana, Bro. Katana, siap. Ini tahun 91 pajak hidup udah power steering katananya. Sudah power steering ya. Ya, okay. Udah ada AC juga. Sudah ada AC juga. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup bulan 5 ya. Tahun sampai tahun 2024. Iya, betul. Ya. Oke, mesin enggak ada masalah ya, Om ya? Oh, aman, nanti tinggal aman. Cek aja. Oke. Kaki-kaki masih enak? Enak. Wood ban-nya juga enak. Ban pakai itu tuh, ban yang apa namanya? Tracker. Ban-nya ban MT jadi siap off-road, teman-teman. Yeah. Oke, dijual berapa, Om? Gue jual di angka 42 aja deh. 42 ya? Masuk. Pajaknya sorry. Hidup. Hidup juga ya, hidup. Om ya? Oke. Kalau kepala 3 boleh gak, Om? Berapa? Biar masih kategori super tuh, giveaway deh. Lumah. Jadi mobil di awal-awal kategorinya super giveaway deh, Om. Aduh. 3. Bukan awal-awal, sampai akhir. Lumah deh. Coba. Bukan awal. Coba kita pertahanin super giveaway. Berapa? Di 35 coba yuk. Berapa? Di 35 coba yuk. Aduh, 35 yuk. Ya? Iya. Oke ya. Iya. Kemarin sih gua pernah ngonten di channel sebelumnya itu. Betul. Giveaway ini mobil. Giveaway, oke. Okay. Ya. Di angka berapa kemarin tuh? Ya kan gua ikutin lu aja dah. Uh-huh. 35 netizen lu kalau ada yang mau lebihin GoPay dah ya. 35. Udah genapin aja 35, enggak usah GoPay. 35 ya teman-teman. Tapi kalau menurut lu gimana 35 harga mobil ya, masuk ini? Masuk pajak hidup, Bro. Masuk kan? Iya, pajak ya, hidup ini teman-teman. Ini udah power steering ya? Iya, udah power steering teman-teman dan bodinya masih lumayan ganteng nih teman-teman. Ya. Silakan. Oke. Okay. 35 juta. 35 juta khusus netizen Om Andre. Ah. Buat teman-teman semua menjelang Ramadan nih. Ada yang warna biru nih, Om. Lu kaca. Lu kaca lu. Ini warna biru tahun 2002. 2002 ini tahunnya muda ya. Ini tahun 2002. Oke. Okay. Ya. Ini tahunnya muda, ya. Itu 91, beda 11 tahun, Bro. Beda 11 tahun. Ya. Kalau per tahun beda 5 juta. Ini pajak sedang mati, tapi bisa gue hidupin. Berapa kali pajaknya ya, pajak? 2 kali. Dua kali itu kategori yang sudah masuk tilang dikandangin ya, Bro. Oke. Okay. Ya, jadi nanti lebih aman kalau sumpah teman-teman bayarnya terima pajak hidup aja. Terima pajak hidup ya. Tapi gini, Om. Kalau ada yang pengen ngebajongin boleh gak? Boleh. Jual kayak gini ya. Kalau mau beli kondisi begini, aha, ya kita jual harga begini aja dulu. Oke, begini dulu aja ya. Tapi ya. AC hidup gak? AC-nya ini kebetulan gak hidup. AC-nya gak hidup. Tapi udah power steering tipenya GX. Mm-hmm. Dan dia juga bannya malah udah yang, ini kan ban Rubicon ini. Jadi
bannya masih tebel, bro. Bannya ban Rubicon ini, Rubicon. Ban tahu ini, teman-teman. Oke, bodi juga masih rapi. Yeah. Teman, dan ini tahun muda ya, tahun 2002. Kita bicara kondisi seperti ini nih. Yeah. Buat penonton, bawa pulangnya di angka berapa nih, Om? Gua kasih di bawah gocap biar menarik. 2002 soalnya, 48. Tuh. 42 coba, Om. Hah? 42, Om. 42 jangan, bro, terlalu tipis. Yuk, 42, yuk. Terlalu tipis. Udah enggak apa-apa. Bannya tebel, iya. Harganya terlalu tipis. Tahunnya tahun muda 2002 ya. 45 dah. Enggak, 42 yuk. Biar temanya kondisi masih begini apa adanya. Iya. Iya, kondisi ya. Ini begini adanya 45 gua kasih. 42 yuk, tetap super giveaway. Tambahin dah. Enggak, 42 gope dah. Hah? 42 gope jadi dah. 43 ya. 42 gope lagi. Gope lagi, udah tipis masih banget. Temanya 2002 loh. Super giveaway dapat 2002. Udah siapa cepet dapat aja. Siapa cepet dia dapat 40 jutaan kecil bawa pulang mobil ya, Om ya. Iya. Wah, murah itu seharga tahun 90-an. Makanya. Oke, ini ada ini kijang kapsul. Kijang kapsul. Okay. SGX 99 pajak masih hidup. SGX itu ya. Dia seperti LGX ya, dia sudah lengkap ya. Ya, Om ya. Karena ini mobil titipan, Om Henry dia mintanya sih nggak mahal-mahal banget ya, 52. Masuk sih. Masuk. Buat harga pemakai mah itu pajak. SGX ya. Pajak. Yang udah double blower, udah power window, steering. Udah power steering. Iya itu. Pajak hidup. 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 Masuk. Masuk. Loh, dia menitip lagi kan? Ya, SGX ya, bukan SX ya. Bukan. Okay. SGX. SGX emang pasarannya 99 lagi. Pasarannya segituan, 52. Dan itu pun boleh nego ya. Teman-teman silahkan datang. Nanti lihat dulu. Lihat dulu. Nanti ditelepon Om Andri-nya. Siap gitu. Teman-teman. Mau nawar berapapun. Ya betul. Kalau dapat di 40-an mah bayar atuh. Nah ini Om Andre. Ya. Nah ini Wuling Cortez yang dikontenin sebelumnya. Iya ini. Dan dia itu super giveaway udah berhasil. Betul. Dibeli sama teman saya pedagang Cilengsi, Pak Iing. Betul. Ya itu dia beli kemarin di harga 98, nah dia rapi-rapi kemarin 3.101. Nah barangkali ada yang mau, Om Riki saya belum sempat ngambil katanya. Betul, betul. Ini 105. 105 nah, ya. Bukan settingan, nanti nomor telepon Pak Iing saya kasih. Siap. Telepon aja Pak Iingnya. Jadi ini udah modal berdirinya Pak Iing tuh di 101. 101 ya, kemarin dia ngerapin AC ya kan. Servis-servis mobil mesinnya sama radiator lah, jun apa. Ya. Oke. Jadi ini mobilnya udah enak. Teman-teman modal 101, Pak Iing minta 105. 105, dia minta 105. Ya. Kalau enggak 105 nanti saya sempet saya bawa ambil Pak Riki gitu. Siap, teman-teman. Ini 2018 Wuling Cortez 15, pajaknya masih hidup bulan 5. Tawar aja ya, siapa tahu 103 dapat kan. Silakan. Nanti nomor telepon Pak Iing sama Pak Hendri ada. Nah, garasi banana tetap ngelayanin itu ya. Ngelayanin teman-teman yang nitip. Yang mau nitip juga boleh ya, teman-teman. Ini udah laku, lagi dipoles sama Om Ade. Oh, oke. Yang konten sebelumnya Avanza G manual Matic 2013 16. Ya, tahun 2016 ya, Om ya. Oke, ada Honda Freed Om Riki. Ini pajaknya terima hidup, mobil terima rapi 130 dia beli nih. Murah ya, Bang. Ya, murah banget jauh. 30 ini, Pak. 30, 2016 lagi. Masih ada yang 14. Enggak pulang kampung, masih. Iya, 13 tahun. Nah, ini ada Honda Freed. Nah, ini Honda Freed tahun 2011, yeah. Pajaknya bulan 9. Oke. Okay. Ini tipenya PSD. Tipe yang paling tinggi. Iya. Yeah. Pintu kiri kanan sudah elektrik. Udah elektrik. Okay. Kita jual, ini lagi dipoles sama Om Ade 138, Bro. 138 ya. Oke, okay. Yeah. AC-nya masih yang single ya. Single, okay. Tapi udah PSD. Betul. Abisnya sampai di berapa ya PSD ya? PSD 138 udah murah, Bro. Udah murah. Udah. Cuma kalau sampai 130 kan kategori super giveaway ini. Kategorinya? Cuma, iya. 130 kali ya. 30 udah ya. Kebagian sih, cuman jadi enggak gagal nyayur nih gua. Udah dah. Kebagian lah 130. Ya udahlah. Masih temanya super giveaway. 130. 130 bawa pulang mobil. PSD ya udahlah. Kita ke atas atau yang banyak yang tuh? Jual SD juga. Nih itu yang solar. Ya. Nah, kalau yang V ini udah laku nih. Udah laku yang hitam ya. Ya, ini yang V ini udah laku. Oke. Okay. Nah, ini posisinya laku dibeli Bajongan nih pedagang. Apa adanya. Ah. Dia beli cuma 80 berapa ini ya? Murah tahun berapa? 2005 V. V ya. Iya, 80 berapa? Lupa 80-an lah. Manual Matic. Ini manual Matic. Matic ya. 80 jutaan ya. Iya, 80 jutaan doang dia beli sama gue. Pedagang soalnya. Iya. Ini yang diesel masih belum laku-laku. Kemarin di giveaway 125 nih. 125 ya. 2004. Tahun 2004. Solar. Solar pajak hidup ya, Om ya. Pajak hidup. Oke, teman-teman. Nanti giveaway lagi tawar aja, teman-teman. Ya. Nah. 12 asik. Buset, bukan asik lagi deh. Asik pisan. Asik itu, pisan itu. Solar kan? Om, bulan puasa juga hari malam buka ya, Om ya. Buka malah kadang-kadang bari itikop tuh Pak Eko sama Pak Wahid. Iya. Malah lebih malam dia. Pas abis taraweh. Cuman bukanya mungkin ya. Agak lebih molor ya. Si agak siang jam gitu. Jam 11. Iya. Abis sahur bangunnya. Kalau gue sih
Subuh-subuh, tadi lu lihat aja gue udah ngepel gue. Udah bersih-bersih. Om, ini buat mudik kayaknya mobil primadona nih, Om. Primadona Sirgra 2018, Om Andre. R ya? R, pajak R. Hidup bulan 11, panjang lo. Transmisi? Manual. Manual ya? Mm-hmm. Oke, okay. Kondisi mah. Ini platnya plat daerah lu nih, Tangerang nih. Oh iya, B Tangerang Kota nih. B Tangerang Tangkot nih. Aman dari progresif, biasanya nggak diblokir nih. Ah. Biasanya nih. Pajak hidup ya? Pajak hidup ya? Udah nggak usah mikirin pajak, iya, pakai aja lu mobil. Panjang, pajak juga murah lah, 2 jutaan ya, Om, iya, ya. Jual harga, berapa ya, Om? Harga bajong dulu ya, belum termasuk cut up. Iya, bajong dulu deh. Biar 105 dah, bajongan mah. R pajak hidup manual ya? Iya. Kalau dibawa cepet bisa nggak? Biar dibawa cepet bajongan, berapa? 97 dah. 97 rame banget ya? Iya. Udah gini aja, biar tetap rame gue ikutin angka lu 99 deh ya. 2000 lagi? Kembar angkanya. 97 Om. Yuk. 97, jangan. 98 dah. Gopel lagi dah. Belum di tune up ya? Iya, 97,5 bajongan 97,5 bajongan. Duh, ya, belum diapa-apain nih mobil. Oke, ya. Oke, dapat Sigra R ya Om ya? Iya, ya, jadi mesinnya harus di... Kalau Sigra itu kadang-kadang Wally suka telat, ya kan? Makanya karena dia... Mobil perang. Terus gitu. Kadang suka ada kerak-kerak di dalamnya. Betul. Jadi kalau di garasi banana kan di wajib itu dibongkar setengah dulu lah. Iya, dirapiin. Siapin 2 ya. Juta lah kalau Sigra Calya tuh. Estimasi 2 juta tune up dan untuk tune up ganti oli. Oh, ya. Buat beli parking sama oli, bersih-bersihin tengah mesin tengahnya dulu, Bro. Benar-benar biar enak lah di. Iya, kita turunin kita turunin nanti iya. Blok atasnya tuh. Bisa di sini juga ya, Om ya? Bisa. Bisa itu, teman-teman. Innova Om itu tuh. Nah, ini Innova 2000. Nah, gue cuma tinggal punya satu, Bro. Nah. Kalau ada netizen yang punya Innova ya, mau jual silakan. Kalau si Banan udah tinggal satu nih. Tahun berapa? 2009. Uh-huh. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Matic. Matic. Yang kemarin laku 118 tuh. Iya. Ini gue jual 115 dah. 115 Super GBO, ya? Okay. Giveaway. Tahunnya 2009. 2009. Oke, teman-teman. G-Matic, ya kan? Ya. Kemarin 118 udah, sekarang 115. Siapa cepet dia cepet dah. Kalau gitu. Cepet 10 biar Super Giveaway gimana, Om? Jangan. 12,5 kemarin ambilannya. Iya. Ambil dikit aja gue. Berapa dong, berapa? 115, gak apa-apa. Gue bajongin 115. 2000 lagi dah, cepet 13 tuh. Hah? 2000 lagi. Cepet 13 ya? Jangan. Ya, terlalu miris itu. Hmm. Kalau 1000 gope. Sampai 1000 lagi dah. Gua biar gua ngikutin. 13,5 ya. 13,5 ya, apa adanya ya. Mobil ya. Siap teman-teman. Tahunnya muda ya. Muda. 2009 pajaknya hidup ya Om ya. Nah, kalau ini Sigra ini Calya. Nah. Kelebihannya kalau yang ini udah gua rapiin. Oh, udah di tune up. Udah ini. Gua tune up ya kan. Hmm. Udah di tune up karena kemarin nih aduh ngenes nih. Udah ada yang beli, Bro. Udah ada yang beli. Okay. Datang ke sini. DP 1 juta, Pak, tune upin dulu. Sampai okay. Karak pas kemarin, Pak, saya cancel, maaf, ada kebutuhan lain. Iya, ada kebutuhan. Jadi ini udah di tune up. Ini enak lah. Jadi mau langsung dibawa luar kota udah enak. Iya. Tahun berapa ini? 2017. Pajaknya bulan pajaknya 6 juta, Bro. Manual juga ya? Manual. Manual pajaknya 6 juta. Juta ya. Cuman oli udah di tune up, mesin udah ya. Enak lah ya, Om. Iya. AC juga dingin normal ya, Om. Iya. Berapa, Om? Ini gua kasih harga naik-naik dikit lah dari konten kemarin ya. 94 lah. 94 ya udah tune up ya. Iya, 2017, Bro. Calya lagi. Bantuin buat pajak dah. 92 yuk. 2000 lagi. Ya udahlah. Ya, 92 ya. 92 pajak op ya. Iya, pajak, ya, pajak op, teman-teman. 92 tambah 6000 98 masih gap. Masih masuk ya? Oke dah, siap. Gitu. Atau bisa kurang lagi dari giveaway. 91 enggak apa-apalah udah. 91. 90 kuat enggak? Jangan. Hah? Kemarin yang rapi-rapinya itu 91 ya, yeah. Tapi udah diganti oli, udah dicunap. Iya, udah tinggal bawa nih. Oke. Okay. Bawa duit 91 juta, kasih yeah. Ke Om Riki, jebret, bawa yeah. Pulang mobil. Oh iya, buat teman-teman. Tapi pajak masih 2 kali nih. Yang ingin rapi sekalian diperpanjang juga boleh ya. Boleh. Tinggal diobrolin teman-teman. Boleh. Ini ada Kijang, Om Riki. Kijang. Iya. Ini tipenya LX Long. Yang panjang, oke. Okay. Tapi tahunnya muda, 2004, Bro. Tahunnya 2004 satu ya. Satu tipe dikit di bawah lu dulu, LSX. Oh iya, teman-teman. Tapi ini udah pajak hidup kayaknya ya. Karbu, LX. Karbu ya, kalau yeah. LX ya. Oke, okay, teman-teman. Pajaknya jadi apa? Masih perawatannya tuh muda ya? Iya. Yeah. Pajak hidup? Pajak hidup. Bulan 6. Bulan 6, kalau LX yang panjang itu kursinya ngadep depan. Betul, semua, ya. Ngadep depan. Betul. AC dingin tapi ya? AC dingin, power steering. Iya. Yeah. Gue jual di angka, ini punya gue ya, ini... 5, berapa? 5,3 ya. Di bawah 5 kuat gak? Jangan, kan udah giveaway itu, Bro. LX ya, pajak hidup ya. 2004 loh. Tahunnya 2004, tahun muda ya. Genapin aja yuk 50 yuk. Jangan, yuk. Gak kebagian, Bro. Ya.
Kemarin dia belinya 52. Dia belinya 52. Kalau 1000 enggak apa-apa. 53. Enggak apa-apa. 53 beres. Benar serius. Ini gimana nih? Serius. Cari lebih. Gua enggak bohong. Ngapain gua bohong-bohong cuma dapat duit sedikit-sedikit. Murah loh, Kijang LX tahunnya muda, tahun 2004 yeah. Ya, Om ya. Yeah. Oke, ini ada Grand Vitara, Om Riki. Ya, ini Grand Vitara tahun 2007. Manual nih, Bro. Jarang nih, biasanya metik. Udah gak hujan nih kayaknya nih. Ah iya. Kita ter 2007 metik. Oke. Okay. Ter ini harga giveaway enggak hujan aja udah pakai payung terus. Betul. CC yang berapa, Om? Berapa ya? 18 apa ya? Apa 2000 ya? 2000 ya? 2000. Pajak mana ini pajak? Pajak hidup. Pajak hidup bulan ya? 11, Bro. Bulan 11 2024 ini oh. Body ganteng. Ganteng dong. Interior rapi jual berapa, Om? Gua jual di angka 85 dah, Bro. Pajak hidup ya 85 ya. Kepala 7 bisa enggak? 75 gitu. 75. 75. Tambahin dah. Yuk super giveaway. Biar saya. Tiba dari tadi super giveaway terus nih. 75 nih. Buat penonton. Ampun ya. Udah segini banyak. Ini siaran ampun. Tambahin aja lah. Udah 75 aja. Ah, masih ya. Super giveaway ya. Terus. Ya 75 ya. Udah 75 teman-teman. Luar biasa. Udah mau setengah jalan. Ganteng lagi. Ganteng, masih gagah banget teman-teman. Di aduh. 75 juta. Kita lanjut ada Toyota Rush, Om. Gua pengen nolak lo. Iya kan? Udah hadiah, itu ibadah mau tapi puasa. Tapi besok puasa, iya. Ramadan. Set gue gimana untuk meramaikan aja lah. Teman-teman mudah-mudahan nanti Ramadan jadi ngabuburitnya gak kemana-mana. Iya. Ingat aja Garasi Banana. Lihat-lihat. Jangan lupa bawa kurma. Nanti buka bareng di sini. Biar ada tajil lah sini. Saya taras, Om. TRD. Ya. Matic 2012. 2012 ya. Oke, okay. CC 15 lah. Iya. Kondisinya gimana nih, Om? Pajak bulan 1 panjang 2025. 2025. Cuman okay. Body bener tuh lu lihat aja deh. Baru datang kan kemarin itu, enggak gua papain. Harus disol sih beberapa jadi panel. Jadi ada 2 lah, 2 3 panel lah ya. 1000 lah ya jajan ya, Om ya. Lebih, Bro. Jangan kalau 1000 enggak cukup ini. Ya 2000 lah maksudnya. 2000. Kalau iya. 2000 cukup nih dandan bodinya. Iya, jadi ada lecet-lecet 1 2 3 4 tuh. Pajaknya gimana ini? 4 hidup, panel. Ya? Panjang ya? 4 kali gope 2000 lah. Pajak gua ya? 125. 125 ya. Tapi kalau dibajongin aja deh, Om. Kayak gini, Om. Siapa tahu ada yang mau jual berapa ya? Ya udah, kalau ini mah kan PR-nya dandan 2000, nah. Tune up 1000, PR-nya 3000. PR-nya 3000. Kalau mau dirapiin di sini bisa. Kalau mau dirapiin sini bisa. Ya. Dengan PR 3000. Dibajongin ini berapa nih? Nah, ini masalahnya takut netizennya nih dibajongin apa sih? Udah kondisi. Jadi jual apa adanya. Ya, kayak gini, teman-teman. Ya, di luar biaya dandan di luar, 3 juta. PR body sama. Nih, masalahnya sering nanti. Salah paham, Bro. Iya, apa bajong? Nyampe di sini, ya kan? Om Riki, udah enggak apa-apa ini contohnya dari ini ya. Yang apa namanya yang sigra udah enggak apa-apa 97 ntar rapin ya ininya rapin ini aduh puyeng aneng malah tekor itu iya malah tekor coba di apa adanya aja dah kayak gini dah jual berapa nih Om 100 kalau apa adanya gue jual murah dah 115 2012 metik 3000-an ya tahun 2014 12 pajak panjang enaknya sih di bawah 110 sih Om hah di bawah 110. Satus. Fair buat jajannya enak nih. Iya, cuman belanjanya. Tahun nih biasa. Iya, belanjanya. Kan 2012. 120 ya. 120. Jajan lu ngiteng 120. 110 yuk. Hah? 110. Jangan, Bro. Enak yuk. Gua juga sama kemarin ngitung segitu. Jadi enggak ada spare kita. Iya. Udah 113 gua kebagian dah. 1000 lagi dah, 112 dah. 112. 112 ngecat 2000, tune up 1000 ya masih aman lah. Aman. Tuh, masih aman. Murah itu. Lah. Syukur-syukur bisa 110 dah di sini tuh. Lu tadi perasaan enggak ada yang enggak giveaway, ini giveaway semua. Makanya giveaway semua aja video kali ini teman-teman. Oke, okay, 113. Aduh, orang mah giveaway. Bawa pulang nih. Mobil ada 60, yang di giveaway 10 aja. Udah semuanya aja. Aduh, semua. Berhubung mau puasa nih, ada Mazda 2 nih. Mazda 2 tipe R. Sedan ya. Pajak 2024 banyak kelewat bulan kemarin. Tapi yang rare-nya sih Matic, Bro. Oh, Matic ya. Oke, teman-teman. Kalau yang hatchback kan kemarin laku cepe lebih tuh. Iya. Ini kan harus di bawah cepe. Karena sedan ini ya. Karena sedan. Kalau pajak berapaan ya mobil kayak gini ya? Pajak murah dia. 2 jutaan. Estimasi di 2 jutaan. 2 juta ya, 700 lah sama. Oke. Dijual berapa, Om? Gua jual di angka 92 deh. R 2 ya. 2000 sekali ya. 12 tuh tahunnya tuh. 83 lah Om biar enak lah. 83. Iya, bayar pajak kan 2000 tuh. Yuk.
Ini yang nawar Om Andre loh guys. Ya. Jadi hitungannya sama sama gua nih. Beli-belian, ya. Beli-belian. Kan dibajongin yuk 83 ya. 1000 lagi deh ya. 83 aja yuk. 83 ya udahlah. Bayar pajak 2000-an. Ya udah, lumayan buat sahur. Berdiri masih 80-an worth it lah. 1000 lumayan buat sahur. Ini mah enggak dijual kan ya Om ya? Ya udah gua jual lah enggak apa-apa dah. Nih. Ya. Ini kenapa enggak gua jual kemarin? Karena memang rare item. Ya kan, tahun 2000-nya 11. Oke. Pajaknya juga masih hidup nih mobil. Nah, jarang-jarang bro, warna putih. Oke. Waktu kemarin gue dapet satu udah dibeli orang Balikpapan. Wah, ini saya bikin antik Pak Riki. Gitu. Jadi jarang ya? Jarang. Coba deh. Ya. Biasanya kan coklat. Ya udah, kadang dikasih dijual aja sama Riki. Pajak hidup. Jipui, pajak hidup. Harga japri atau gimana nih? Harganya gue jual udah gini aja, yang hobi, hah? Ya kan, mau koleksi, gue jual operan aja dah, 73. 73 ya Om ya? Gue ngoper aja dah tuh. Siapa tahu ada yang punya Innova nih, tukerin ke ini nih. Om Riki lagi nyari Innova nih. Iya, boleh tuh. Interiornya full bro, ori bro tuh. Full ori ya. Cakep tuh. Udah gak apa-apa, 73 lah. Di bawah 7 dapat gak? Di bawah 70? Jangan. Paling habis berapa ya Om? Gak enak lah, kemarin aja itu posisinya di angka berapa ya? 72 apa ya yang Balikpapan itu? Ini Orion bro, itu dalamnya pink lagi. Yang ini 70 boleh gak? 73, gue kan minta kembalian modal gue aja lah. Udah 1000 lagi dah, 72 dah, giveaway ya? Jangan bro. Udah 72 ya? Super giveaway ya? Ya udahlah. Ya udah dah, 72 jual. Sodako gue. Ya, serius? Ya, ini banyak sodakonya dagang begini nih, serius? Luar biasa Om. Ini Om ada Fiesta yang model baru nih. Iya, nah. Naik Kobos. Oh iya nih udah diinspek. Uh-huh. Udah final inspection tinggal dijemput. Oh iya iya, udah dia kemarin shot ya. Shot okay. Di nah ini juga Jess udah shot juga. Avega ini gimana Avega? Nah, Avega ada nih. Nah, tahun berapa nih Avega nih? Ini 2010 ya kalau salah nih. 2010. Interior ori lah. Manual, 2010 ya, manual, interior ori, mobil lecet makian ada beberapa titik. Oke. Okay. Iya kan? Nih kalau sebelah-sebelah ini pada jual 55-52 bro. Pajaknya gimana? Pajak hidup nih. Pajaknya hidup? Jual berapa ini Om? Gue jual pajak hidup di bawah 50 aja deh biar cepet. Berapa-berapa? Ya. Berapa-berapa? Giveaway lagi dah. 49-900. 49-900. Narik tuh. Pajak hidup ya Om ya? Hidup. 45 lah udah. Yuk. Pajaknya mati. Ya. Coba. Pajak hidup aja 45 biar jangan. Super giveaway. Waduh. Ya. Yuk. Super giveaway. Ya. Nah. Sodako lagi main. Ya, 45 yuk. Hah? Jual ya. Bro, ya. Bentar dulu. Ini ya. Cambar aja nih. Oh, pajaknya berapa duit? Tuh? Pajaknya 20 juta gimana lu? Kalau dibajongin kayak gini berapa? Kemarin habis-habisnya belinya berapa ya? Kita dicek di Sambara dulu nih, biar jelas nih. Coba. Berapa nih? Pajaknya berapa nih? Betul. Memuat data ke server. Wah, sialnya nih, jelek nih. Udah dibajak. Udah 49.900 lah. Jadi nih, gue di sini lah. Nggak punya nih gue ini-ini tuh. Iya tuh, lagi loading soalnya ya. Udah murah, bro. Ya. Kasihan sama yang sebelah. Dapatnya pajak terima hidup ya, Om. Sebelah 52. Ya, sudah laku nih. Yang 53. Yang ungu, yang laku. Yang mana? Jess ungu. Ya, itu warna biru, bro. Oh, warna biru, ya. Ini yang merah di Brio nih. Nah, ini Brio merah nih. Woy, ganteng nih mobil nih. Ya. Manual, pajaknya 2025 lagi nih. Pajaknya 2025. Ini platnya belum dipasang tuh ya. Oke. Itu masih plat yang hitam. Platnya baru ya. Ya, ini kalengnya baru tuh. Oke. 02 sampai 29 kalengnya tuh. Ya, 02 2025. Iya, pajaknya. Pajaknya. Itu. Ini jual berapa, Om? Brionya, Om? 110 aja lah, murah. 110. Manual. Gas. Ih. 2016. Pajak panjang ya. Iya. Modal baru ya, teman-teman. Iya, modal baru udah digital AC-nya. CP5 dah. Cakep tuh. Ya, CP5 aja yuk. CP5. Waduh, rebutan ntar nih. Yuk. Jangan. Iya. Udah sodako lagi wae. Cepet 7 dah. Cepet 5 bener. Cepet 7. Cepet 5 ya. Sodako gua udah, bro. 1000 lagi dah cepet. Ya udah cepet 6. Nambah lagi ya. Digital lah, teman-teman. Ya. Ini asli masuk teman-teman nih. Teman-teman pedagang kalau mau nyetok masuk loh. Iya, ini buat nih jual-jual 115 di daerah 112. Anggap aja Om Riki sodakoin teman-teman pedagang nih. Murah nih. Cepet 6 teman-teman. Iya, serius kagak. Yang hitam ready enggak jasnya? Ready. Ready, oke. Iya. Ini kemarin kenapa orang Kerawang gak jadi, gue kasih murah udah 100. Berapa? 12 nih mobil. Kemarin 112, pajak hidup? Pajak hidup murah lah, 120 masih jualan, Jazz RS. Itu dari harga segitu bisa kurang lagi gak sih? 112. Iya. Kalau ada yang datang ke sini CP10 dijual gak Om? Jual lah sama gue. Jual? Jual. Jual itu bisa? Jangan. Berapa? Paling 110 lah. Kalau 110,
udah lebih murah 10 juta dari yang biasanya. Betul. Cepe 8 kuat gak? Enggak kebagian. Cepe 10 udah kebagian. Hah? Cepe 9 ya. Pecah telur sama ya, lu. Cepe 9 tuh. Ya, ya nyesel dong. Silakan ya. Yang kemarin tadi. Cepe 9 silakan cepet-cepetan aja. Aduh. Ke showroom. Ini ada mobil Ayla. Ayla X 2014 Matic. Ya. Pajak hidup. Pajaknya hidup. Harga di 82. 82 juta Matic. Ya. Matic ya Om ya. CC-nya yang 1000 cc. Ya. Oke. Abisnya Om sampai berapa Om? 81 dah gua abisin. Udah murah, Bro. 75 enggak? Udah murah. Iya, 75 boleh. 75 enggak kebagian. 78 dah. 76 dah. 77. 76 silakan. 77 ya. Iya, X lu X tipenya. Udah 1000 lagi udah. Bukan M. 76 iya yang X teman-teman. 76 bawa pulang ya. Warnanya putih cakep nih teman-teman. Itu mobil hobi ya? Mobil hobi. Sebaris okay. Mobil hobi. Mobil Rio aja nih Om. Nah, ini punya Om Rio. Kemarin udah dingdil, Bro. Tinggal datang cuma belum datang-datang karena Om Rio sama gua enggak mau nerima DP dia. Ini RS ya? Brio E 2019 kilometer 19.000. Oh iya tapi ganteng nih. Tahun baru muda. Kayak mah baru mobil, Bro. Oke. Okay. Masih di 182 kemarin. Pajak hidup. Pajak hidup. Di sampai berapa kira-kira? 182 dikasih. Di bawah 18 kuat enggak? Orang mobil kayak M baru, Bro. Iya. Kayak baru. Ya udah nawar di sini aja kali ya. Oh, buat make mah. Ya daripada iya, enggak ada PR ini. Iya. Iya. KM yang di atas-atasnya dikit sambil 182, KM-nya di 19.000 nego ya, Om ya. Ya nanti kalau mau nego sama dia. Ya nelfon langsung sama yang punya Kongkolang, dah. Gitu. Nah, gitu. Ada HRV nih Om. Nah, nih 2015. Nih ganteng tuh. Tahun berapa ini? Pajak hidup 2015. Tipenya E-Matic ya. E-Matic. Oke, E-Matic teman-teman. Siap. Kalau gua jual 19 masih masuk rendre. Di bawah 19 lebih asik. Berapa? Pajak hidup kan ya? Pajak hidup. 83 dah. Laku ini 83 kalau enggak laku tuh. Masa enggak laku. HRV jas aja enggak dapet, Bro. 183 ya. 183 ya udahlah. Ya, jual ya, Om. Buat ya. Lo gua okay, jual. Oke, kamera ke depan nih, kita ke depan yuk, Om. 183. Ini ada 83 nih, ya. Juke dulu nih, tahun berapa, Om? Ini juk tahun 2013, Bro. 2013. Iya, okay. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup, Matic. Teman-teman. Matic ya, Om ya. Iya. Wangi tuh. Masih rapih nih, cakep teman-teman. Mobil. Kalau pasaran sih sebenarnya 12-an juga ada. Kalau footage, ya. Di sini cepek kali ya. Ah, lu Andre. Ya. Jangan terlalu jauh dari pasar. Enggak mungkin dapat gua mobilnya berapa? Juga kecuali yang kehimpit gedung nganyut di Kali Ciliwung. Iya. Berapa dong habisnya nih? Udah di bawah pasarnya gua jual 113. 113. Loh, kan jadi ada spare. Gini Om, biar rame. Ada spare tuh. Yuk, biar tetap ada spare tuh. 109 ya. Jangan, enggak bagian. Ya. Itu hitungan kita sama, Bro. Nah. Kalau kita mau nyetok beli segitu. Iya. 111. Udah 110 aja dah. Bagian dah. 110, 110 ya, 2013 loh. 2013 loh. Yang 2012 aja sih lumayan. Nih. Nih City dulu nih, Om. Belum nih. City. Nih iFit City-nya VTEC, bukan yang IDSI. Transmisinya daleman full ori, transmisi Matic tuh. Sip. 2000-nya 7. Tahunnya pajaknya 2007. Hidup bulan 7. Oke, aman ya. Gua jual 83. Ih agak kencang Om. Lihat mobilnya, Bro. Secara kondisi sih ya. Iya. 2007. Bukan kaleng-kaleng. Tapi sih kalau pengennya di 70-an sih Om. Jangan, kalau 70-an gua belinya juga kemarin 70-an juga. 77 lah lebih. Hitungan gua lah. Hitungan lu 77 iya, ya. 77 lah. Yuk. Aduh di bawah 80 lagi. Ya udah lah. Ya 77 ya. Promo sodako ya. Lagi ya. Banyak hidupan ya. Ih, hidup. Lu gimana lu? 2007 barang cakep teman-teman. Cakep. Dapatnya VTEC Matic nih. Ini Altis. Ini Altis nih. Tahun 2009. Ya, Matic ya. Matic. Oke. Pajaknya bulan 4, ya, ya kan? Di interior gua ori, kondisi cakep ya. Iya, rapi, pajak kayunya juga mewah nih. 105 lah, Bro. 105 juta. Iya, dapat 2009 tuh. Pajaknya hidup ya, Om ya. Harga pios saya. Pajak hidup. Ya? Ajakin udah kiles ya. Ini masih ada yang 12. Udah kiles, masih ada yang 12. Ganteng Om, tuh. Kalau kita temanya super giveaway, Om. Kepala 9 kayaknya. Tuh, kan lu kebiasaan. 97 dah. Lu kebiasaan. Yuk, 97 ya, super giveaway. Udah ya. Gini aja, lu maunya kepala 9 gua kasih, cuman jangan sampai jomplang juga. Berapa coba? 99 gope dah. 99 dah. Maksud gua ada gope-gope ya, lagi lumayan deh.
pajak hidup mobil cakep ya. 99. Cakep, altis lu. Ingin aja bawa pulang mobil nih teman-teman. Ini juk yang merah belum nih? Juk merah. Oh, ini udah di ini lagi naik proses. Lagi di DP. Orangnya nge-DP. Ya kan, dia ngajuin kredit dia sendiri. Pakai leasing sendiri. Bukan ya, leasing sendiri, okay. Kredit kantor, bro. Oh, kalau leasing gua kagak ngasih. Pusing ya ribetnya. Udah kita ke depan aja dah. Kredit kantor, udah. Ya. Ini pinjaman khusus dari kantor nih. Nah, ini 2011, bro. Ya, Matic ya. Matic. Ini ya. RX 2011 sama pajaknya bulan 3 sekarang, bro. Pajaknya bulan 3 24. Iya. Jual berapa ini? Kalau yang kurang budget dari Ono, ya. Ono tadi 110. 10 pajak hidup tadi, iya, tahunnya muda ya? Iya, ini 103 nggak apa-apa. 99 yuk. Tau kan? Udah 99 yuk. Lu mah gila? Iya udah 99, buat bayar pajak. Ya udahlah, gue lemes nih. Ini karena Ramadan, gue ngalah terus sama Om Andre nih, serius guys. 90 jutaan, dapatnya Nissan Juke ya Om ya? RX. RX, teman-teman. Udah. Mobil tinggal pakai dan teman-teman. Udah kelas. Udah ini dulu nih Om. Aduh, ada Yaris nih Om. Nah, Yaris. Iya, tahun 2000-nya 11, pajaknya bulan 9. Tahunnya 2011. Oke. Tinggal pakai aja mobil. Pajak panjang ya, Om ya. Pajak hidup. Ini e-matic. E-matic. E-matic 100. Ya. Yeah. Juta. Lebihin 107. 100 dah. Ya gimana sih? Iya, e-matic udah dah. Lah gila ini. Ya, udah cepet dah. 11. Ya, lah gila enggak mungkin lah, Bro. Cepet yuk. Jangan-jangan 107 dah. Harus lewat cepet 5 dikit, Bro. Enggak. Cepet 3 dah. Cepet 3, ya. Gue kemarin kepiling ngeliat mobilnya, jadi gue beli agak-agak kencang. Cepet 3, masih sama ya? Nih, hitungan kita draw. Wah, ori interiornya ganteng. Iya, hitungan kita draw nih, cepet 3 nih, serius nih. Ya, udah cepet 3 yuk. Udah tambahin 1000 dah. Hah? Gak apa-apa. Gope aja dah, udah. Cepet 3 gope, nagas teman-teman. Oke, kita ke depan nih. Aduh. Itu SS dagangan bro. Tapi Indre, netizen lu itu lebih baik dari lu. Kalau udah datang sini, ya udah Om Riki, saya gak nawar lagi dah Om. Masalahnya. Om Andre udah terlalu udah kejam galak, Om, katanya gitu. Ini dagangan bukan ya? Dagangan gua. Ini tadi makanya gua taruh sini, ntar duku-duku itu jatuh tinggal gua jual di pinggir jalan. Pantesan tadi kita nyobain dukunya tuh itu teman-teman. Bro, ini langsung dagang duku nanti. Serius bro, kalau di garasi banana lagi panen duku, ini yang dibawa-bawa nih yang masih utuh lu bisa makan nih kayak gini gitu. Iya. Wah, teman-teman kalau datang ke showroom, ada lumayan nih buat cemilan sore. Ini kadang suka nyangkut. Banyak tadi mau. Ada lu nyobain nyobain ntar. Bawa pulang. Ini jadi enggak dijual nih buat tagang. Jual, dijual gila lu. Tahun berapa ini? Iya. 2011. 2011, oke. Okay. Iya kan? Iya. Pajak hidup kir mati. Pajak hidup kirnya mati. Kalau kir itu enggak terlalu mahal. Enggak. Teman-teman. Kondisi gimana? Ngantrinya doang yang lama. Iya. Ngurusnya 70.000. Ini kondisinya 150.000 ngantri doang lama. Hah? Mesin aman. Mesin aman. Ngangkut juga tinggal ngangkut. Nanti lu putes aja nih di videoin sama si Akeo. Iya. Itu dia punya ini masih lurus-lurus. Sasis juga aman oh, ya. Oh, sasis, terus baknya juga lurus. Kedoknya juga ori tuh. Oke, ori. Nah, kalau yang mau dagang, Om Riki ngebantu dia deh nih. Dijual berapa tuh? Gua jual di angka 52 deh. 52 2011 juta, tuh. 2011, pajak hidup ya Om iya. Ya? Iya. Nih kalau yang mau dagang silakan nih. Om, modal ngantri, modal ya. Ayla bawa kesini gak apa-apa bro, dapet gini. Buat upah ngantri kir 45 kali ya Om ya. Jangan bro, gak dapet. Yo, belinya udah lebih, gak ya. Mungkin beli segitu. Kalau gue pernah dapet 45, remek bro barangnya. Ya. Ini cakep bro. Gak segar kayak gini lah. Iya, beli ya. Gue, pembelian itu lebih dari 45 juta. Nanti lu bisa lihat bon-bonnya dah. Yaudah kepala 4 yuk, 4 berapa yuk? Ya lah kalau mau 49 juga tipis banget. 49 dah udah tipis banget bro. 49 juga udah tipis banget sis. Gue pilih lagi coba, 48,5 dah. 48,5 siapa cepet dia dapat super duper giveaway. Super duper giveaway karena kondisinya nggak rungkat dia. Agak kondisinya enak lu ngeliatnya juga. Iya masih kaleng nih teman-teman. Ini ada Karimun Estilo. Estilo nih okay. Yang kemarin giveaway gue chat. Oh ya chatnya kan? Udah baru nih. Chat tuh udah cakep tuh. Udah yeah. Tinggal make dah ini nggak malu-maluin nanti tinggal nyuci nih. Siap. Tahun berapa Om? Tahun 2008. 2008 oke. Okay. Pajaknya bulan 4. Pajaknya bulan 4. 2023. Iya. Jadi bayar sekali dua kali sekali panjang. Itu. Berapaan ya pajaknya ya? 1.700.000 ya, Bro. 1,7-an ya. Oke. Okay. Mobil irit lah ini. Jual berapa ini, Om? 55 dah. Cat baru ya? Iya. Cat baru ya. Di bawah 50 coba. Ih, jangan. Iya. Kalau di bawah gocap, guanya enggak kebagian. Gocap dah. Yuk. Buat ngecat ya, Bro. 53 iya. Dah.
51 dah, udah yuk. Jangan ngechatnya enggak tekor. Oke, ya 51 dapat lah. Tekor dari ngechatnya ke tekor. Udah gini 53 dah, udah enggak apa-apa. 51 dah. 53. 52 ya juga. Ya udah 52 dah, enggak apa-apa. Malang 1000 mah udah dah. Ini Karimun Wagon. Wagon R. Iya. Ya, tipenya GS nih. GS tipe yang tuh, ya, mempeleknya pakai pelek Agya tuh. Oke. Transmisinya manual. Ya, biar lebih tinggi. Jadi kan tinggi, manual. Manual, oke. Okay. Pajaknya, Om? Tuh, ini pajak hidup bulan 8 Agustus 2024 ini, teman-teman. Pajak murah ya. Ya. Kemaan ya, Om ya. Dijual berapa? 2014. Pasaran 7985 lah ini. Sekitar segituan ya. Gua jualnya ke lu 75 dah. 72 dah. Hah? 72 yuk. 72. Pajak hidup yuk. Tapi yang mau beli bawa korma ya? Bawa korma, siap. Buat tajil ya. Buat tajil. 72 ya teman-teman ya. Ambil kamu purit. Buat tim garasi banana nih. Murah enggak? Murah 72. Pajaknya hidup soalnya teman-teman. Iya, 72 murah ya. Dan tipenya GS teman-teman. Yeah. Nah, Grand Max ini 2 biji. Ini Grand Max ada 2. Yang ini udah booking nih. Yang ini tinggal 1 nih. Oke. Ini AC power steering. Iya. Tahunnya CC 1500, tahunnya 2008. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup. Tinggal jalan. Harga gue jual nggak mahal-mahal 72. 72. Iya. Ini ya teman-teman ya. Oke. Okay. Terus yang di dalam. Tuh Tayo tuh belakangnya tuh. Ada carry Tayo tuh sebelum ke dalam. Tahun berapa Om? Carry pickupnya? Itu carry pickup Tayo tahun 2019. Ini standar ya? Udah ACPS. Oh udah yang lengkap. Udah yang lengkap. Oke. Okay. Udah AC power steering ini gue jual di harga 98 deh. Pajak hidup ya? Pajak hidup, pajak parkir hidup, ya. Parkir hidup. Di bawah 95 kuat ya? Di bawah 95 jangan. Berapa? Udah dah gini. Super giveaway 96. Udah 95 dah datang ke unit lah. 95. Loh, aduh. Yuk kita masuk ke dalam. Aduh. Aduh. Kita lihat nih. Oh, free banyak. Ini laku udah nih. Tinggal dibawa. Yang biru gimana? Yang biru masih ada. Tahun ini plat Delta tahunnya 2011 Bandung ya. Oke. Okay. Plat Delta tahun 2011 pemakaian 2012. Nanti teman-teman ngelihat STNKB PKB jangan sampai salah gitu kan. Yeah. Kok ini kok 2027? Ini tipe apa? Tahunnya 2011 PSD. PSD ya tipe yang tinggi ya. Ya, yeah, jadi okay. Biar enggak salah. Jadi nanti ngelihat PPKB itu 2000 STNK-nya kalengnya 2027. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Pajaknya gimana hidup? Pajak hidup bulan 10. Tinggal make nih mobil bro, tuh ganteng bro, warna biru lagi tuh. Jual berapa Om? Ini gue jual 138 lah. PSD ya? PSD. Di bawah 13 lah. Berapa? 20 dah, yuk. 20 kejauhan. 20 yuk. 20 kejauhan. Iya. Gue jual kalau lu maunya angka 12, paling 12.8 dah. Enggak. Masih masuk bro. PSD 12.5 dah, yuk. 12.5 yaudah gak apa-apa. Gas. Ini Brio gak dijual nih? Brio gue jual. Kilometer 23.000. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Ini kilometer low semua di sini nih. Oke. Okay. Ya kan? Ini kalau buat teman-teman nanti mau gua taruh spanduk. Kilometer low. Gua taruh di sini, low KM gua taruh sini ntar. Gede tulisan low KM. Jadi low KM tapi giveaway gitu gimana? 155, Bro. 155 ya. Nego ya, Om ya. Iya. Oke, okay, teman-teman. Ini low KM juga. Uh-huh. Ya, tangan kedua tapi gua beli langsung dari orangnya. Oke. Okay. Ya, KTP-nya nempel. Hmm. Semuanya ini 195 tahun 2014 ya 195 nego ya. Ya. Oke, ada Yaris ini? Yaris 2012. Ya. Pajaknya September 2022. 2022 dua kali bayar. Oke. Okay. Ini gua jual ke lu kalau ini giveaway nih enggak apa-apa nih. Mm-hmm. 135. 135 ya Om ya. Oke. Okay. Apa dia ada 2 biji ini buat mudik nih? Ini dia yang GATPM 600-an ini Om ya. Ini 695. 695 tahun 2017. 17 ya. GATPM. GATPM ya. Murah. Kemarin kayaknya 68 deh. Enggak. Hah? Enggak. 695. Tengah 11. 695. 695 nego ya. Ya. Itu tahun berapa? Ini 2,5. Ya. 2011. Oke. Okay. Tipenya tapi lebih tinggi. S audioless lagi, jadi lebih nyaman di dalam ini. Pajak hidup itu? Pajak hidup? Pajak bulan 6. Bulan 6 2000? 2023 kemarin, pajak sekali. Bayar ya. Ya, itu ya, di 250 nego. Ya. Itu ada HRP. Ini ada HRP tahun 2018. Ya. 215. Gue jual. 215 juta nego, ada Frit. Ini pajak hidup. Ya. Ini Frit tahun 2012. Ya. 133. 133. Tapi tipenya SD. Lumayan ya, lumayan capek ya Om ya.
Apa ya? Awe. Udah, lanjut yuk. Ayo. Oke. Ayo kalau mau lanjut. Emang masih ada di sana? Sini nih. Hah? Yang ngapain saya? Ayo. Masih ada. Ayo. Kita potong aja ya, Om ya. Ayo. Yuk kita ke sana yuk, teman-teman. Oke, kita lihat-lihat lagi ke garasi Banana 2. Kandang Avanza. Kandang Avanza. Dan ini ada Avanza tahun berapa, Om? 2013, Bro. 2013 model yang baru. Manual. Manual, teman-teman. Pajak CC-nya hidup. CC-nya 1.3 pajak hidup ya, Om ya. Jual berapa, Om? 1.33. Tahun berapa, sorry? 16. 16 ya. Murah sebenarnya. Murah aja. Tapi kalau bisa jual di bawah 13 nih. Ini kategorinya super giveaway nih. Hah? 125 udah super giveaway nih. Iya kan bagian. 128 dah. 26 dah. 27 udah. 26 27 dah. Udah giveaway tuh. Udah 1000 lagi super giveaway dah. Buset. Om Riki. Avanza 2016, G. Model yang barong, tapi seharganya model yang lama. Xenia nih, kalau itu Avanza ini Xenia. Tipe X ini 2018, ya? 2018 tahunnya. Pajaknya juga hidup bulan 12. Transmisinya? Manual sama. Manual, teman-teman. Oke, pajaknya hidup ya, hidup. Om ya? Lebih murah dong kalau ini. 128. 2018. 18 ya. 120 sih asik. Jangan, enggak dapat gue belinya lebih. Ya. Belinya lebih. Ya. 128 udah murah. Jangan 120 yuk. Oh, nah 126 2016. Ya, ini 2018. Udah 125 dah. Ya, yuk. Ini cuman beda aksesoris doang. Mulus mulus ini, jangan. Dah, kalau emang lu mau serius gue jual 127. Hah? Lebih sejuta aja. Ya udah 126 datang ke sini dah, teman-teman dah. Jangan 127 aja, Bro. Kayaknya payung enggak kita masukin di Jordi itu. Nih. Avanza. Avanza nih tipenya E. Ya. Udah di upgrade tapi G. Oke. Tahunnya 2014. 2014. Pajaknya hidup ya. Bulan 7. Pajaknya bulan 7 2024. Aman kan ya. Pajak Om Riki hidup. Betul, terus guys. Teman-teman. Pajak berapa nih Om ya? Pajaknya 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan ya. Dijual harga berapa? 110. 110 juta. Ya, kalau yang budgetnya cuma segitu ya ini dapat gua kasih. Dah. Hah? Yuk. Udah. Lu mah kadang-kadang enggak kira-kira ya. 2014 Avanza. Iya, jangan cepet lah. Berapa dong? Udah gini aja biar jadi 107. Jangan 105 dah biar tetap kebagian. 106. 105 masih kebagian. 106 dah, super giveaway. Lagi, udah. Iya, 1000 lagi. 105 datang. Aduh, 105 guys. Meriang. Lanjut. Jual Avanza 2014 pajak hidup. Dapat yang model baru. Ah. Ini Avanza lagi nih yang tipe E. Tahun 14. Iya. Sama sama Ono. Oke. Warna hitam. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup manual. Iya. Oke, harganya 100 juta. Ini pajak mati kali ya? Cak, ini pajak mati ya? Pajak itu bulan itu, Pak. Pajak bulan 3. Nanti ketemunya sama Om Icak nih ya, ya di garasi kandang Avanza. 2024. Oh, Pak, hidup bulan ini. Oh, pepet. Iya. Ya udah 115. Warna hitam. Hidup 2014. Udah. Hah? 8 dah. 8. Ya udah 8 dah, udah super giveaway dah. Gacor. Gacor. Luar biasa. Om Riki nih. Oh, ini Velos. Coba nih, ada Velos. Nah, gue punya Velosnya tahun 2012, pajaknya 125 loh. Januari 2025. Velos 1500 cc lah ya. Oke. Okay. Pajak panjang, mobil tinggal pakai harga berapa? Dandan, masih ada dandan bumper nih. Okay. Tapi kalau mau gue dandanin. Cat di bumper tapi bodi utama masih. Nih kayak sekalian aja Cak bawa ke Edo bentar Cak. Ya. Biar rapi ya. Kayaknya enggak enak ngelihatnya. Mendingan dirapin atas depannya dikit. Gue terima rapi aja dari Om Riki 120. Velos ya? Velos. Kalau 110 asik sih Om. 110 ya. Buat ngerapi-rapiinnya Bro ya. Sama ganti-ganti olinya nanti. Berapa gak ada yuk? Spare. Udah ya. 113 dah Velos lu. Udah 1000 lagi dah 112 dah yuk. Matic lagi. Iya Matic yuk. Wuuuh 112 juta. Bawa pulang mobil teman-teman. Velos 112 juta. Oh. Nih. Ampun. Avanza semua nih. Ya kan kandang Avanza seni ya. Ini tahun berapa Om Avanzanya? Lah ini semalam enggak jadi, Bro. Tahu itu, Pak, masuk angin. Masuk angin. Ini gue jual giveaway, Bro. 88 juta 2013. Pajak? Pajak 12 juta. Oke. Okay. Cuma 88. Iya. Tapi kalau udah datang 85 dijual enggak? Enggak, 88 ini kemarin udah deal orangnya. Ini enggak tahu masuk angin apa besok. Kurangin lagi dah 88 ya. Di tempatnya. 88 ini modal. Kapan salah lagi nih? 2014 13. 14 juga nih. 14 juga. Nah, no kan tadi manual semua. Ini Matic. Pajak bulan 8. Oke. 112. Hah? 112 2014 Matic. Habisnya berapa? 110 dah, enggak apa-apa. Cepet 8 yuk. Ya udahlah. Yuk, gas aja sama lu dah. Lipina gimana tuh? Lipina enggak
punya si Isak itu. Oh, gak dijual ya. Udah situ. Udah nih. Duh, 108 juta. Nih. 2014. 2014, oke. Okay. Ini G manual nih. Tadi E, ini G. Pajaknya hidup. Duh, pajak hidup. Pajak bulan 7. Wah, oh, ini tinggal make seger nih gue lihat nih tuh. Dijual berapa, Om? Oh, dapat di mana lu, Cak? Cakep amat nih, Cak. Ganteng nih mobil. Dapat di mana lu? Wah, tinggal pakai nih. Widih. Tapi harganya berapa dulu nih? Lulus uji emisi nih September 2024. Weh. Lulus uji emisi lagi nih? Iya, berarti mesinnya sehat. Nih guys, sehat. Lu tinggal bawa pulang nih guys. Ya, berapa? 118 gua kasih. 118. Wuh, bajongin aja, Cak ya. Udah cepet 12. Cukup 3.000 ya. Ya, cepet 12. Jangan, ngambil lah lebih. Ya, mobil bagus loh. Iya, iya. 117 dah udah. 115 silakan. Jangan. Pulang ya. Duh. Ya, udah jual aja yuk. Jangan, jangan. 117 sudah. 1.000 lagi. Kasihin anaknya noh. Rame-rame entar. Waduh, jangan. Bukan Om Riki doang yang mau makan. 117 kas. Ini Avanza nih. Ini enggak Avanza. Iya. Ini tahun 2013 Matic. Matic, oke. Okay. Nah, ini yang Matic ada 2 nih, Cak ya. Iya. Nah, ini ada satu nih pilihannya, silakan 110 aja. 110 juta ya. Oke, murah ya. Murah. Ngapain mama kalau mahal enggak laku. 110 nego lagi di tempat teman. Gasken, guys. Langsung aja dah. Nih, X-Gear nih datang baru nih. Ini itu, Cak lu dapat dari mana nih, Cak? X-Gear yang model baru. Itu netizen ya? Oh, netizen kemarin. Tahun tuh. Berapa? Oh, manual. Oh, joknya kulit. Oke. Tahun berapa, Om? 2013. 2013. Nih, lihat nih, pajaknya kelewat sekali. Sekali pajak berapaan, Om? Pajak enggak mahal lah ini. Hmm? Paling juga 2 juta lebih. Estimasi di 2 jutaan. Mobil aman enggak, Cak? Mobil aman enggak? Tapi aman mobil. Akinya lagi di. Maksudnya ada nabrak enggak? Enggak. Oh, enggak ada. Aman ya. Akinya malah akinya lagi dipinjem. Oke. Okay. Gila lu. Murah lu belanja kemarin nih. Dijual berapa nih? Ah, jual berapa, Om? Pak, transferin, Pak. Dia ada yang butuh nih 88 itu ya. Udah gua transfer. Wah, cakep mobil gua. Kirain enggak kayak gini. Iya, beli 88 dah 95 dah jual. Berapa kali, sorry? Sekali. Sekali. Ya. Kelewat doang masih 2024 lagi. Enggak ketangkep. Udah, udah keluar 90 dah. 90? Udah 90 dah. Udah. Ambil 2.000, Cak. Iya. 2.000. Nih gua kenalin nih si Isak nih. Iya. Ini sama sama gua nih. Tapi dapatnya murah banget. Enak. 88 loh. Iya, dia yang ambil. Luar biasa. Udah 90 aja ya, Bang ya. Pak, transferin, Pak. Nih mobil murah, Pak. Ya udah gua transferin. Oke, silakan. 90 juta ya, Om ya. Ya udahlah, bajongin ya. Tuh, bajongin tuh. Jangan lupa ntar bawa korma sama tajirnya Om Icak nih. Mantap, teman-teman. Om Komar. Oke, di belakang ada yang ready, Om. Jangan pelit-pelit sama anak buahnya Om Riki. Murah loh harga segitu. Murah datang. Itu apa, Senia? Dagangan bukan? Oh, ini laku ya? Laku ya. Ini laku. Laku semua itu. Ini lagi di bengkel nih, bengkel nih, Bro. Oh, ya udah dah, udah laku semua dah. Ini bengkel. Oke. Siap, teman-teman. Wih, ini tipenya yang 18 X-Gear, Bro. Iya, yang tipe tinggi, udah ada kamera yang nyambung juga. Nih, kamera nyambung. Betul. Nih, 6 speed. Cakep lah itu, teman-teman. Gigi 7 ya? Iya. Gigi 6. Giginya 6, teman-teman. Oke. Berarti jadi mundurnya nih pakai ring diangkat kayak iya, Mercy. 6 speed dia. Tuh, interiornya juga ya. Wah, mantap, teman-teman. Murah nih, teman-teman. Udah lu bayar? Udah, berapa? 80 ya, gua bawa ya. Oke, Om, tutup dulu yuk, closing. Sip, buat teman-teman. Udah, closingnya di garasi Banana 2 ya. Posisi tanggal 11 Maret. Oke, siap. Teman-teman, thank you banget, Om Riki. Sama-sama, Om Andre, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin ya. Selamat ibadah puasa. Nanti kita di bulan puasa izin ngabuburit ke sini. Siap. Kita lihat stok-stok terbaru menjelang lebaran, teman-teman. Oke. Okay? Gas, kuy. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.